Baru-baru ini, beredar video memperlihatkan seorang emak-emak sedang bekerja di perkebunan. Terlihat emak-emak yang memakai baju warna krem berusaha mengangkat batang pohon besar viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Eko Susanto pada Selasa 11 Oktober 2022. Terlihat emak-emak itu mencoba membopong batang kayu yang baru dipotong. Meski dari segi umur mungkin terlihat tak muda lagi, tapi potongan batang pohon besar berhasil diangkatnya. Emak-emak itu berusaha mengangkat batang pohon ke atas punggungnya dengan melilitkan kain ke potongan pohon itu. Seorang pria berbaju putih berusaha menolong mengangkat batang pohon tersebut ke punggung si emak-emak. Dengan bantuan pria itu, batang pohon besar itu berhasil digendong oleh emak-emak tersebut. Dia pun langsung mengikat batang pohon besar dengan kain. Warganet pun memuji ketegaran dan kerja keras ibu tersebut dalam menyambung hidup. Banyak warganet terharu oleh perjuangan hidup ibu tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!